Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya masa nggak doyan susu beruang, susah banget. Emang susu apa kagak demen saya, kagak doyan susu susah ya. Tuh nggak boleh. Enak bener. Tuh, mereka Pak Ustaz, saya minumnya susu beruang dingin dulu. Apa aja maunya dingin. Tuh, kan, nggak boleh kan. Dingin, enak. Jangan, yang murni. Tuh, dengerin. Apa yang murni itu obat. Obat, insya Allah itu pasti obat. Kalau yang murni. Malam-malam kita es krim. Enggak, nggak jadi beli. Emang ada kayak gitu ya? Banyak. Istri udah saya bilang insya Allah ya itu udah berhasil. Kita jangan lupa tabai hijaunya. Iya, setik ya. Lu masih sakit aja nasi lu berkali-kali. Jarang makannya masih. Kayak saya Pak Ustadz, susah banget mantan. Makanya masih ngebet. Najong. Tinggalan. Ada Mekdi. Jalan-jalan doang. Enggak pakai naik. Enggak, di rumah mantang. Kalau main ke rumah orang disediain ono ini. Apa dari Ferry?
mesen kalau mau namu jangan dikeluarin apa-apa yang boleh-boleh kita udah mantang di rumah nggak belum ono ini ya. Nah, kalau sampai di rumah diingetin, kalau sampai di namu gitu, dibilang kasih tahu, saya nggak boleh makan. Saya lupa, kemarin di rumah Mas Surya dikasih soto, Bi. Iya, siang saya lupa, ingat-ingat, akhirnya ingat saya makan kelor. Soto itu nasi. Kelor mantep banget, itu boleh banget kalau kelor. Ikan nasi boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Jengkol ikan nasi. Kalau soto itu. Ini baru nih. Jengkol, pete ya? Iya, makan deh banyak. Kursi rodanya punya. Iya. Kursi roda. Astagfirullahaladzim. Pokoknya ingetin. Lucu itu kan tadi contoh tuh ya. Itu yang dari bayi aja kena setruk. Iya. Itu dari bayi. Bagaimana kita yang udah tua? Makanya itu gara-gara apa? Hah? Kenapa? Kalau makan di kandungan. Makanya pas saat ngandung istri, suntar kalau ngandung hati-hati es jauhin. Es. Baso. Misalnya sebulan sekali sih boleh. Jangan keseharian. Jangan sering gitu ya. Kok kan makanan juga? Kalau baso susah banget ngilangin. Berarti yang makan anaknya kena ya? Wah iyalah. Kan masih dalam kandung. Boleh. Hah? Enggak boleh. Kalau banyak di rumah mau kemari udah pengen gitu. Apa dokter? Kalau dokter mau dikasih aja apa aja ntar kalau dia boleh ya? Enggak, nggak boleh. Banyak. Oh iya kan kata saya udah belinya kemarin kayak beli ikan basah tiap hari itu. Saya masih tempel di dapur kalau mau belanja ini nggak dibeli lah beli apa doang. Coba ada perhatiin kita biasanya kan makan ikan jarang bisa makan ikan ketemunya bukan ketemunya maunya itu ya. Iya. Kita makan keseharian beda badan enak. Kemarin-kemarin nih ngebutnya sering nih udah jarangan nih. Itu masih bandel. Bandel. Iya coba kalau kagak bandel. Coba kayak mie aja itu ya. Apa dia ngeluh katanya saya nggak tahu pasti dari mata. Orang kalau mantangnya benar. Saya Nas makan durian. Udah enak. Kalau udah enak kan boleh ya dikit-dikit ya. Udah sembuh. Udah iya. Kalau udah sembuh pala kereta kalau doyan. Nah. Kalau doyan. Itu kalau udah sehat udah sembuh. Ini mah ya baru tiba enak dikit aja udah pengen makan yang macam-macam. Lupa kalau di luar itu. Lupa makanya. Kalau trokin Pak Ustaz. Iya. Agak merah. Katanya badannya kagak enak aja. Angin emang. Kuat. Kayak yang tidur. Angin. Maju bocah kali. Aji sawi kali nempel. Maju bocah. Karena kali gini kita masih ada masih. Iya. Digarotin. Ini Pak Ustaz nggak ngikut, ini encing ngikut dua saat. Ini mandi pakai apa nih? Iya kompres dulu biasa, kompres mandi terserem kan. Sore kompres ntar sampai di rumah langsung kompres. Mandi pakai apa sore? Kita pagi sore di kompres lagi. Badan sih udah enak, ini udah enak kalau mandi. Kompres nih. Sampai rumah langsung kompres, jangan dari rumah kalau dari kompres kita demam. Saya juga kompres kemarin, panas. Kompresnya agak jadi. Kalau badannya sih ini dalam bulan, cuma makanan masih ngelantur. Kemarin kita sampai rumah jam berapa, Bu? Apa nih badannya? Kemarin sampai rumah jam 10 ya, Ibu? Jam 10? Gua. Jam 11. Kalau ini boleh, gua bingung. Gak enak. Pokoknya yang ada orang saking takutnya dia mantap makannya cuma apa yang nggak ada tahu tempe
Mending kalau makan masih makan tahu tempe doang, makan sama sayur kini, sayur kini tiap hari, nggak makan apa-apa. Jalannya sih enak, lagu. Cuman kata dia perasaan dia lemes aja. Ya, orang nggak makan ikan, kurang vitamin. Iya, kurang protein. Nggak makan ikan, dia lemes lah badan. Masih royong sama ya? Saking buat iya, saking buatan takut. Itu dia mau mantap ini. Ntar, karena sakitnya udah lama, jadi dia prihatin. Mama makan aja tahu tempe aja dia. Duitnya utuh kan? Tadi nggak ketakutan, terlalu lama sakit. Enak badan men, kok saya katanya lemes aja. Makannya apaan bu, men sayur timun doang ya, kalau memang itu bagus. Nggak kata ngirin aman bu, ya Allah Ustaz, saya udah takut lah, katanya makan takut apa. Terus saya pesan ikan basah nggak boleh, nggak kata-kata. Kayak kerang pising rajungan, kalau doyan itu nggak boleh. Kalau pala kakap boleh, memang dikuningin. Memang mah gulai ya. Tapi jangan pakai santan. Gulai kan santan. Udah ibu maju bu. Kemiri kan gak boleh. Gak boleh ya. Ini pasiennya. Ini pasiennya guys. Oh, ini rumahnya guys. Jadi buat teman-teman yang mau berat langsung aja datang ke Budi Bakti Babelan. Ya. Oke, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Sudah liputan kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau berobat, langsung aja datang ke Budi Bakti Babelan. Ini spesialis buat yang saraf kejepit dan juga terapi-terapi. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya, berguna, bisa di-share ke yang lain dan membantu memberikan manfaat bagi sesama. Nasul jamaah sakir pamit. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subscribe.